Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Derosa Auto. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan juga sudah menonton dan setia kepada channelnya Derosa Auto. Saya berharap channelnya Derosa Auto akan menjadi rekomendasi teman-teman untuk mencari unit-unit atau mencari mobil impiannya teman-teman. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. And that's the love we found for you and I. We're safe and sound. Oke, teman-teman, kali ini saya akan berbagi stoknya punya Derosa Auto sendiri nih, ya. Ada apa aja sih? Ya, oke, kita langsung aja ya. Nah, di belakang ada Datsun ya, Datsun Go Panca 1200cc, transmisi manual. Ini yang 3 baris ya, teman-teman. Pajaknya kebetulan bulan 7. Ini sudah diperpanjang sampai 2023 ya. Kilometernya 90 ribuan ya, kurang lebih ya. Nah, warnanya warna putih, warna favorit ya teman-teman. Terus ini juga STNK-nya itu plat A Cilegon bernopol ganjil teman-teman ya. Kalau teman-teman mau nilai tahu nilai pajaknya itu kurang lebih sekitar 1,4 juta. Nah, peleknya sudah variasi ya teman-teman. Jadi peleknya nih nggak standar, biar kelihatan lebih bagus. Makanya nih peleknya diganti biar kelihatan tampilannya lebih gagah teman-teman. Ya. Nah, ini dia pakai ring 15 teman-teman. Ya. Nah, profil bannya dia 185. Per 65 ring 15 ya teman-teman. Nah, supaya Datsun Go ini lebih kelihatan gagah. Harganya berapa sih? Harganya untuk spesial teman-teman Derosa Auto, karena memang ini stok pribadi, harganya 70 juta nego sampai jadi, pokoknya dinegoin aja ya teman-teman. Oke, nah bagi teman-teman yang minat silakan. Oke, stok yang selanjutnya ini kita ada CR-V teman-teman, tahun 2008, warna hitam ya. Platnya plat B, 160 ribuan teman-teman. Nah, untuk pajaknya kurang lebih sekitar 2,7 juta ya. Cacatnya masih mulus, sudah siap pakai. Ini kebetulan CR-V-nya yang 2400cc teman-teman. Untuk harganya kita bandrol 125 ya. Masih bisa nego. Pokoknya nego yang terbaik harganya buat teman-temannya Derosa Auto.
Oke teman-teman, untuk di sebelah kiri saya ada CR-V ya, yang tadi 2400cc, yang ini 2000cc teman-teman. Nah ini tahun 2009, transmisi otomatik, kilometernya 60 ribuan, record teman-teman ya. Nah terus ini untuk STNK-nya plat Jakarta Pusat, plat B ganjil teman-teman. Tetapi ini sebenarnya warna silver teman-teman, cuma ini di cutting warna putih biar kelihatan lebih elegan. Nah kalau teman-teman mau ambil atau mau beli, boleh silakan, nanti cutting stikernya kita rapihin. Atau kalau mau kondisi seperti ini juga boleh. Nilai pajaknya itu kurang lebih sekitar 2,9 juta teman-teman ya. Harganya dibanderol 135 juta. Nego teman-teman ya. Oke. Nah, kalau kita lihat bodi-bodinya mulus ya. Karena memang ini sudah di cutting stiker. Terus velgnya dia sudah pakai velg variasi teman-teman ya. Jadi bukan velg ori, tapi bagus teman-teman velgnya. Sesuai dengan mobilnya ya, mobilnya keren, velgnya juga harus bagus. Oke teman-teman, next selanjutnya Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2017 nih teman-teman. Diesel ya, matic. Nah, kemarin saya sudah disuruh untuk review ini, kebetulan baru hari ini sempat. Ya, ini AC-nya berfungsi teman-teman ya. Nah, ini plafonnya mungkin sedikit kita bersihin ya teman-teman ya, karena agak kotor, mesti di salon. Nah, ya, untuk jok-joknya sih semua sih masih ori ya teman-teman, nggak ada yang dirubah. Cuma memang dari baris pertama sampai baris ketiga joknya sudah dilapisi semi kulit ya teman-teman. Oke, kita ke baris ketiga. Ya. Nah ini juga harap maklum karena baru dapat teman-teman. Ini bannya karena bocor ya, jadi belum ditambal. Jadi dicopot dulu sementara, nanti mau akan ditambal. Nah karena ini juga nggak muat, makanya joknya dicopot teman-teman. Nah nanti kita rapihin. Nah kebetulan untuk Innova ini Innovanya yang tipe luxury nih teman-teman. Dia ada garnish bumper ya di belakang. Jadi bukan tipe yang biasa, ini yang luxury teman-teman. Yang membedakan ini di sini ya. Oke kita lihat. Ya. Dia sudah ada kamera mundur. 2.4 itu diesel ya teman-teman, tipe G. Untuk buka pintu, back door-nya normal ya teman-teman. Untuk hidrolik pegasnya juga masih normal ya. Nah ini kita lihat, ya dia nggak turun ya teman-teman, masih berfungsi normal. Oke kita lihat, paling agak baret-baret sedikit di sini ya. Nah, pintu-pintu semuanya kita cek. Ini masih normal ya teman-teman, nggak bekas nabrak atau nggak pernah ganti pintunya. Buku servis lengkap, servis record teman-teman ya. Belinya di Toyota, resmi ya teman-teman. Oke. Baru dapat, belum dipoles, belum diapa-apain ya. Untuk mobilnya Reborn Toyota Kijang Innova 2017 diesel ya teman-teman. Matic transmisinya. Pajaknya bulan 8 ya. Sudah diperpanjang ya. Jadi mobil ini siap pakai ya. Dibanderol seharga 290 juta. Diesel ya teman-teman ya. Cakep banget kan harganya kan ya. Untuk kilometernya kurang lebih sekitar 180.000. Nanti kita cek sama-sama di review videonya. Dan juga ini mobilnya teman-teman service record ya dan terawat ya. 180.000. Pokoknya ini mobil sih siap pakai lah. Ya, nggak ada masalah. Cuma memang karena pemakaian ya teman-teman.
Jadi ya baret-baret pemakaian aja lah wajar. Yang pasti sudah kita cek, sudah kita inspeksi, nggak bekas nabrak, tidak bekas banjir, dijamin teman-teman ya. Nanti juga teman-teman lihat juga slide videonya. Oke, kita coba cek ke dalam yuk. Alarm berfungsi normal ya teman-teman. Oke, kita cek mesinnya, kita hidupkan. Oke, aki-aki starternya juga oke ya teman-teman ya, berfungsi ya. Aki juga masih bagus, interior juga masih original. Agak kotor sedikit karena memang belum dibersihin, kondisi apa adanya teman-teman. Ya. Sarung joknya sudah ada, tapi mungkin ini agak sobek ya. Jadi teman-teman juga bisa nanti ganti lagi. Aslinya juga masih bagus ya dalamnya. Nah, cuma memang sarung joknya ini nggak paten ya teman-teman ya. Jadi bisa diganti. Oke. Nah, terus kita ke baris kedua teman-teman. Nah, untuk baris kedua dia door trimnya ini sudah dilapisin kulit ya, semi kulit ya teman-teman ya. Nah, ini kita ada Nissan Serena. Tipenya yang paling tinggi tipe HWS tahun 2013, kilometernya 117 teman-teman. Ya. Jadi kilometernya juga masih rendah, transmisinya juga masih oke, transmisi automatic. Nah, ini untuk platnya bernopol Tangerang Kota, genap ya teman-teman. Semua fitur-fiturnya juga berjalan normal, lengkap teman-teman. Untuk harganya kita bandrol 155 teman-teman, 155 itu masih bisa nego, pokoknya dikasih negonya. Untuk fitur-fitur semuanya sudah lengkap. Untuk Serena ini ada TV juga, pokoknya bagus barangnya. Misinya otomatis normal semua teman-teman. Oke, stok selanjutnya ada Xenia XE Deluxe tapi sudah di-upgrade menjadi XE Family 1300cc teman-teman. Ya. Ini tahun 2011. Ini yang periode terakhir untuk Xenia ini keluarannya, kilometernya 150 ribuan, teman-teman. Ya, untuk platnya plat Tangerang Kabupaten, tepatnya Tiga Raksa bernopol genap ya teman-teman. Nah, untuk nilai pajaknya itu kurang lebih estimasi 2 jutaan ya teman-teman. 2 jutaan. Nah, terus juga ini transmisinya manual,
salah satunya stok De Rosa Auto yang transmisi manual cuma di Xenia sama Datsun ya teman-teman. Nah, untuk harganya ini dibanderol 88 juta. Nego keras pokoknya. Tapi jangan keras-keras ya. Bisikin aja. Oke, teman-teman. Nah, untuk bodi-bodi semuanya catnya juga masih mulus ya, cuma nah untuk bannya juga masih tebal, siap pakai dalam kota dan luar kota. Pokoknya jos, banyak yang cari Xenia ini ya, teman-teman. Oke. Kalau misalnya teman-teman berminat, silakan langsung kontak ke channelnya De Rosa Auto. Oke. Kalau gitu teman-teman, demikian stok-stoknya De Rosa Auto. Apabila berminat bisa langsung kontak. Oke, demikian teman-teman sharing stoknya De Rosa Auto kali ini. Ikutin terus channelnya, jangan lupa like and subscribe juga. Kalau gitu jangan lupa tonton channelnya De Rosa Auto. Oke, kalau gitu makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.